إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه. Hadirin ahli Jumat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kepada kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah Taala memberi kelebihan beberapa perkara, sama ada kelebihan mengenai dengan tempat khususnya ataupun sepertinya Masjidil Haram, Masjidil Nabawi ataupun Masjidil Aqsa di Palestin. Semua itu adalah tempat yang punya kelebihan, yang mana apabila kita pergi sembahyang ataupun kita pergi buat ibadat pada tempat itu, tak sama dengan kita buat ibadat tempat yang lain. Sama juga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita umat Islam ini, iaitu Allah Subhanahu wa taala memberi beberapa masa yang punya kelebihan ataupun keistimewaan. Allah Subhanahu wa taala memberi beberapa bulan, beberapa masa yang adanya kuapresat ataupun kelebihan. Bulan Ramadan adalah salah satu bulan yang kita telah tahu, maklum kata bulan itu adalah bulan yang penuh dengan kelebihan dan juga kuapresat yang Allah Taala beri kepada kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara masa juga yang Allah Subhanahu wa taala memberi kelebihan kepada kita umat Islam, iaitu pada bulan Syaban yang kita masih ada sekarang ini. Yang mana pada hari ini kita bersama pada bulan Syaban, hari yang ke-8, dan juga kita dah beberapa hari lagi kita akan menerimakan bulan yang penuh dengan barakah, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah keampunan, iaitu pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Hadirin ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, di antara kelebihan kuamprasa yang adanya pada bulan Syaban yang kita sedang berada sekarang ini, iaitu adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala akan angkatkan amalan kita ke langit. Allah Subhanahu wa taala akan angkatkan amalan kita setahun ataupun orang panggil tahunan, amalan setahunan kita pada bulan Syaban ini. Maka dengan sebab itu, pastilah sunatkan kita membanyakkan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Syaban ini. Kerana satu hadis yang mana ditanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asyhuri ma tasumu min Syaban. Ya Rasulullah, kami ini tak tengok
bulan mana, masa mana yang kamu banyak puasa sekali melainkan bulan Syaban ini? Kenapakah ya Rasulullah? Sehingganya Nabi SAW jawab kepada sahabat itu kata, ذَلِكَ شَهْرٌ تَغْفُلُ عَنْهُ النَّاسِ ذَلِكَ شَهْرٌ تَغْفُلُ عَنْهُ النَّاسِ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانِ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i adalah hadis yang hasan. Nabi SAW sebut kata, bulan Syaban ini adalah bulan yang ramai manusia lalaikan daripadanya. Lalai kita, ralik kita daripada kita nak mengibadat, membanyakkan ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia adalah bulan yang ada di antara bulan Rajab, salah satu bulan haram, dan juga bulan Ramadan. Dan juga dia adalah bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak angkatkan amalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ke langit. Maka Nabi SAW sebut kata, dengan sebab itu aku suka na'ui amale aku itu diangkatkan kepada Allah dengan hal kadar aku berpuasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin ahli Jumaat yang dikasih sekalian, bulan Syaban adalah bulan yang Nabi puasa banyak sekali. Tidak ada bulan mana yang Nabi SAW puasa sepenuh bulan adalah bulan Ramadan. Tetapi selepas daripada bulan Ramadan, tidak ada bulan mana yang Nabi puasa banyak. Hampir-hampir sebulan yang Nabi puasa, iaitu bulan Syaban. Dengan sebab itu bulan Syaban kita puasa, ataupun puasa pada bulan Syaban ini katanya Ibn Rajab Al-Hanbali adalah puasa yang lebih baik daripada kita puasa pada bulan haram lagi. Kerana bulan haram itu adalah kita puasa adalah puasa sunat mutlak yang kita boleh puasa. Seperti bulan Muharram adalah sunat sebaik-baik puasa mutlak secara umumnya, iaitu pada bulan haram. Tetapi bulan Syaban ini kelebihan dia adalah bulan yang dia takat ataupun dia seolah-olah kata sunat qabliyah, sunat puasa yang kita buat sebelumnya kita nak puasa pada puasa fardu pada bulan Ramadan. Dia seumpama dengan kita sembahyang sunat. Kita sembahyang sunat Zuhur, sebelum kita sembahyang Zuhur kita sembahyang sunat dulu. Itu dipanggil ke kata sunat qabliyah, sunat rawatib. Selepas daripada kita sudah daripada sembahyang Zuhur fardu, kita sembahyang sunat selepas Zuhur pula. Dia dinamakan sunat ba'diyah, sebagai sunat yang kita buat selepas daripada kita menunaikan amalan fardu. Sama juga bulan Syaban yang kita puasa, kelebihan dia seumpama dengan sunat qabliyah yang kita buat belum kita nak puasa pada bulan Ramadan. Selepas daripada kita puasa pada bulan Ramadan, kita bersama dengan bulan Syawal 6 hari yang kita puasa pada bulan Syawal itu pun dia seumpama dengan sunat ba'diyah yang kita buat selepas daripada kita sudah daripada puasa fardu pada bulan Ramadan. Dengan sebab itu bulan Syaban ini adalah bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala angkatkan amalan ke langit. Ingatlah bahawa amalan kita itu ada yang Allah Subhanahu Wa Taala akan angkat naik kepada langit setiap hari. Ada yang Allah Subhanahu Wa Taala angkatkan naik kepada langit setiap minggu, dan juga ada amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala angkatkan amalan itu tahunan ataupun setahun setiap tahun. Di antara setiap hari-hari yang Allah Taala di antara hadis ataupun kelebihan yang menunjukkan bahawa amalan kita Allah Subhanahu Wa Taala angkat setiap hari, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yurfa'u ilaihi 'amalul laili qabla 'amalin nahar wa 'amalun nahari qabla 'amalil laili." Amalan diangkatkan kepada langit setiap hari, iaitu belum nak masuk waktu amalan tengah hari, dan juga amalan tengah hari itu akan diangkatkan sebelum kita nak amalkan amalan waktu malam. Dalam satu hadis lagi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, Nabi SAW kata, yata'aqabuna fikum malaikatum billayl wa malaikatum binnahar wa yajtami'u fi salatil fajri wa salatil asri. Malaikat duk tunggu-tunggu masa kita sudah maya subuh. Semalam yang kita buat amalan gapo, sama ada amalan baik ataupun amalan jahat, waktu subuh itu malaikat duk nanti-nanti nak angkatkan amalan kita.
Sama juga pada waktu sudah kita sembahyang asar, waktu asar itu pun malaikat dia tunggu-tunggu. Hari ini semenjak waktu pagi sampai kepada waktu petang, amalan gapo sama ada baik ataupun jahat, malaikat nak ambil amalan kita itu angkatkan kepada langit kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kali Ad-Dhahhak, seorang ulama salafus salih yang meninggal dunia pada tahun 102 Hijrah. Dia menangis tiak pada waktu akhir-akhir hari, iaitu pada waktu asar. Dia tiak, dia beki. Dan juga sehengahnya dia sebut pada diri dia kata, la adri ma rufi'a min amali. Hari ini aku tiaknya kerana aku tak tahu kata amala gapa ratik yang akan angkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala angkat amala menguai rai sabda seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul a'malun nas, tu'radu a'malun nas fi kulli jum'atin marratain. Amal manusia akan diangkatkan kepada langit setiap minggu dua kali. Tadi hari ye dua kali juga, waktu pagi dan juga waktu petang. Manakala minggu rai sabda sama juga dua kali, iaitu pada hari Isnin dan juga pada hari Khamis. Hari Isnin dan juga pada hari Khamis. Fayughfaru likulli 'abdin mu'minin illa 'abdan bainahu wa baina akhihi shahna fayuqalu utruku hadaini hatta yafi'a. Hadis riwayat Muslim. Pada hari Isnin dan juga hari Khamis adalah hari yang Allah Taala akan angkatkan amalan kita kepada langit. Dengan sebab itu disunatkan kita puasa pada hari Isnin dan juga hari Khamis. Sehingganya pada hari itu juga Allah Subhanahu wa taala akan ampun setiap hamba yang beriman kepada Allah Taala. Dosa setiap dan dosa hamba Allah Taala yang beriman kepadanya, melekat seorang mana yang ada kelahi ataupun balah gemari di antara dia dengan saudara dia. Sehingganya ada seorang malaikat kata, tinggal demoning. Tinggal dua orang ni, jangan ampun segala dosa dua orang ni hatta yafi'a, sehingga bila apabila dua orang ni dia baik, dia mari baik semula, maaf gi mari, masa itulah Allah Taala akan ampun semula. Kalaulah tak ampun, kalaulah tak maaf gi mari, duk kelahi duk balah gi mari, Allah Subhanahu wa taala jak mai apa ya tu lop la kuampit kong kau rai sabda setiap minggu. Habis itu patutlah setiap malam kita muhasabah diri, kata kita ada marah, kita ada balah, kita ada nak marah kepada siapa, maka kita haraplah we maaf kepada saudara kita itu. Ibrahim An-Nakhai, seorang ulama as-salafus salih yang mati pada tahun 96 Hijrah. Satu kali Ibrahim An-Nakhai dia tiap di depan isteri dia, sehingganya isteri dia tengok Ibrahim An-Nakhai tiap ini, isteri dia pun tiak ratik. Bahkan isteri dia tak tahu kata wakpa Ibrahim An-Nakhai ataupun suami dia tu tiak wakpa. Sehingga akhir sekali Ibrahim An-Nakhai royak kepada isteri dia, aku tiak tadi kerana hari ini adalah al-yawma tu'radu a'maluna ala Allah. Hari ini adalah hari yang Allah Subhanahu wa taala akan angkatkan amalan kita kepadanya. Bime takut amalan gapo ratik yang diangkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala angkatan amalan kita bulan ni adalah bulan Syaban, seperti mana hadis yang Nabi SAW sebut tadi yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Hadirin ahli Jumaat yang dikasih sekalian, di antara juga kelebihan yang adanya pada bulan Syaban ini, iaitu ada satu malam yang namanya malam Nisfu Syaban. Malam Nisfu Syaban, salah satu hadis Nabi SAW yang sebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah, adalah hadis yang hasan. Nabi SAW bersabda, inna allaha la yattali'u fi laylatin nisfi min sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin au musyahin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan tilik tengok, Allah taala yang berada di atas langit akan tilik tengok pada malam nisfu sya'ban kepada sekalian makhluk dia, sehingga Allah Ta'ala akan ampun setiap dosa yang dibuatkan oleh hamba dia. Jami'u khalqihi, setiap hamba dia, makhluk dia.
mereka dua kumpulan, seorang campur, dua manusia sahaja yang Allah Ta'ala tak akan ampun dosa dia pada malam itu. Satunya orang yang buat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keduanya orang yang musyahin, orang yang kelahi, orang yang balah dengan saudara se-Islam dengan dia, orang yang marah gemari belum nak baik, belum nak baik dengan saudara dia. Mereka dua-dua ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak akan ampun kepada dia. Dan juga malam nisfu Syaban ini ada kelebihan seperti hadis yang dibacakan tadi. Tetapi tidak ada amalan yang khusus. Tidak ada amalan yang khusus yang kita disunatkan buat pada malam itu. Setiap amalan boleh dibuat. Sama ada kita nak bangun semaya tahajud pada malam itu, boleh kita nak buat dengan secara peribadi. Sama ada kita nak membacakan Al-Quran, sama ada baca surah mana-mana, boleh dibacakan 114 surah pada malam itu. Dan juga ibadat yang lain lagi, istighfar, berzikir kepada Allah Ta'ala, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, boleh dibuatkan. Tidak ada khusus, tidak ada cara, mai mirubab, ti cacin ataupun cokcong kata, semalam itu kena baca surah wapa surah, ataupun kena baca surah mana, wapa kali, kena semaya wapa rakaat. Tidak ada amalan ataupun hadis mana yang menunjukkan kata ada amalan yang khusus yang dibuatkan pada malam itu. Tetapi ingatlah bahawa sebenarnya setiap malam Allah Subhanahu Wa Taala turun kepada langit dunia, bukan hanya pada malam nisfu Syaban sahaja, adalah setiap malam setahun Allah Subhanahu Wa Taala turun kepada langit dunia. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ila samai dunya hina yamdi thuluthul lain. Sesungguhnya Allah Ta'ala turun kepada kepada langit dunia ini pada setiap malam untuk nak dengar, nak tengok kata hamba dia seorang mana yang minta doa, fa astajibu lahu, aku akan menerimakan doa dia. Hamba dia mana yang minta apa kepada aku, fa u'tiyahu, aku akan beri kepada dia. Hamba aku seorang mana yang minta keampunan kepada aku, aku akan ampunkan segala dosa. Ini adalah berlaku setiap malam. Setiap malam yang Allah Subhanahu Wa Taala turun pada waktu akhir malam. Hadirin ahli Jumaat yang dikasihi sekalian. Tetapi di sana ada juga beberapa hadis yang sebagai hadis yang diriwayatkan mengenai dengan kelebihan pada malam nisfu Syaban. Sebenarnya tidak ada hadis mana yang ulama royak kata hadis yang sahih pada malam nisfu Syaban, hadis tadi saja, iaitu hadis yang Allah Ta'ala akan tilik tengok kepada makhluk dia dan juga ampun setiap makhluk dia, melainkan dua kumpulan sahaja. Tetapi di sana ada juga beberapa hadis yang sebar mengenai dengan kelebihan malam nisfu Syaban. Di antaranya ada hadis yang riwayat sana kepada Nabi kata, man salla laylatan nisfi min Syaban 50 rakah qadallahu lahu kulla hajatin talabaha tilka al-laylah. Sesiapa yang dia semaya pada malam nisfu Syaban sebanyak 50 rakaat, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri setiap hajat dia yang dia minta pada malam itu. Kalaulah pada Lauh Mahfuz dulu, Allah Subhanahu Wa Taala telah syatat dia sebagai syaqiyan, orang yang duka cita. Tapi malam itu kalaulah dia semaya 50 rakaat dan juga dia minta widya adalah orang yang saadah, mi kamsuk, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan hapus catatan dia. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala akan hantar malaikat sebanyaknya 700,000 malaikat untuk tanda kebaikan yang dia buat pada malam itu. Hadis ini Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah katakan, qabbahallahu man wada'ahu, Allah Taala celaka orang yang mempalsukan, mendustakan hadis ini ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara hadis laginya, man qara'a lailatan nisfi min sya'ban alfa marrah qul huwallahu ahad, sesiapa yang baca surah qul huwallahu ahad 1000 kali pada malam nisfu sya'ban dalam semaya dia 100 rakaat, lam yakhruj min ad-dunya hatta yab'ath Allahu ilayhi fi manamihi 100 malak, dia tak akan keluar ataupun meninggal daripada dunia ini sehingga Allah Taala akan hantar malaikat 100 malaikat masuk dalam mimpi dia untuk beri gembira bahawa dia dapat syurga dan juga dia selamat daripada api neraka. Hadis ini adalah hadis yang palsu, tidak sahih daripada Nabi SAW juga.
Dan juga hadis yang terakhir sebagai hadis yang sebut juga mengenai dengan kelebihan malam nisfu Sya'ban, seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang katakan, "Idza kanat lailatul nisf min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha." Apabila datangnya pada malam nisfu Sya'ban, maka malam itu haraplah dia bangun sembahyang qiyam pada malam itu, dan juga sehari dapat datang dia puasa pada sehari itu. Hadis ini adalah hadis yang dhaif jiddan, hadis yang lemah, sangat lemah teruk, ataupun maudhu' adalah hadis palsu yang tak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu, pada malam nisfu Sya'ban boleh kita buat ibadat, tetapi tidak ada ibadat khusus. Tidak ada hadis mana yang menunjukkan kata kita sena baca surah Yasin berapa kali. Tidak. Setiap surah kita boleh baca, setiap zikir, lafaz zikir kita boleh menunaikan pada malam itu untuk kita dapat kelebihan malam nisfu Sya'ban. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tadi adalah hadis yang hasan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, hadirin ahli jumaat yang dikasih sekalian, di antara ibadat yang disunatkan kita buat juga pada bulan Syaban ini, belum kita nak menerimakan bulan Ramadan, iaitu kita membanyakkan membacakan Al-Quran. Kerana bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Ta'ala meliakan dengan turunkan Al-Quran. Dengan sebab itu, As-Salafus Salih wa kata, Syahrul Syaban Syahrul Qurra. Bulan Syaban ini adalah bulan bagi orang yang suka membacakan Al-Quran. Kalaulah kita tak segera untuk membangun daripada tidur untuk nak banyakkan baca Quran, kadang-kadang kita lama juga kita nak start pada bulan Ramadan, bulan yang Allah Ta'ala turun Quran untuk kita nak bacakan Quran, mendengarkan Quran pada bulan itu, kadang-kadang kita lalai, kita lama juga dengan sebab kita tidak orang panggil tawam dulu pada bulan Syaban ini. Dan juga di antara benda yang sunat juga untuk kita buat pada bulan Syaban ini, bagi orang yang ada qada puasa Ramadan pada tahun yang lepas, boleh disunatkan kita puasa pada bulan Syaban ini. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, katanya Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kana yakunu alayya as-sawm min Ramadan, fama astati'u an aghdiya illa fi Sya'ban." Sesungguhnya ada pada aku, lekat wutai lagi pada aku, Aisyah wajak kata, iaitu puasa qada pada bulan Ramadan yang telah lepas. Tidak ada masa yang aku kuasa belum daripada ni untuk nak qada, sehingganya datang bulan Sya'ban. Aku guna bulan Sya'ban inilah untuk aku qadakan puasa fardu Ramadan pada bulan yang lepas. Maka kita boleh nak gunakan pada bulan Sya'ban ini, kita puasa qada, sama juga kita ambil kelebihan membanyakkan puasa pada bulan Sya'ban ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa 'Ali وأن سائر الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ومن فيروس كورونا يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح أحوالنا, اللهم اصلح أحوال المسلمين, اللهم اهدنا واهدي شبابنا إلى صراطك المستقيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وَقِنَا عَذَبَ النَّارِ وَقِنَا عَذَبَ النَّارِ عِبَادَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ